Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita telah pun selesai melaksanakan semayang fardu isyak dan semayang sunat tarawih dan semayang witir. Semoga-moganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan yang kita lakukan ini sebagai bekalan ataupun simpanan tak kala mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Yang keduanya, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga-moganya dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dapat menambahkan lagi keimanan, kesabaran, keyakinan, kesungguhan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Ramadan yang mubarak ataupun yang ada barakah ini hampir kepada penghujungnya. Malam ini kita semayang tarawih, iaitu malam yang ke-25, dan besok bermakna kita berpuasa, iaitu hari yang ke-25. Maknanya campur tolak, tendang terajang ataupun bertumbuk ke, bersilat ke, berbendera ke atau macam mana ke, 5 hari paling lama atau mungkin 4 hari. 4 ataupun 5 hari. Lepas itu mangkuklah bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan yang mangkuk, makna kita yang mangkuk. Sebab sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dia nak habis Ramadan ni dia sedih. Pasal apa? Pasal takut-takut Ramadan tahun depan dia tak sempat. Sama ada kiamat berlaku ke atau mungkin gamaknya dia mati dulu ke. Jadi kita lain pula episodnya. Kita ni biar cepat habis Ramadan. Senang nak melancak lemang ataupun yang seumpama dengannya. Jadi itu kesilapan yang berlaku kepada orang Melayu atau umat Islam Melayu lantaran daripada otaknya fikir nak melancak dengan meradak. Lain tak ada. Otaknya fikir nak melancak nak meradak. Saya berbuka pun meradak, bersahur pun meradak, kenuri pun meradak, masuk raya pun meradak. Itu je kerjanya. Jadi itu satu di antara cara yang maksudnya bercanggah dengan kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sampailah banyak lagi ayat ni ya. Ayat ni kalau nak baca 6236 ayat. Meraban tebin kita membacanya. Jadi kita baca man 1, 2, 3 ayat, kita ambil kepahaman, kita ambil dia punya istifadah, dan kemudian kita mengambil beramal daripada barakah ayat itu. Dan moga-moganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima dan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran hudan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Maknanya manusia yang macam kita, nahnu insan, kita ialah manusia. Jika sekiranya kita ini tidak diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barangkali mungkin kita lebih berat daripada binatang yang berkaki empat. Binatang yang berkaki empat, dia tahu masa makan, dia tahu masa tidur, dan ada masa barangkali mungkin dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia yang macam kita, kalau dibantainya merempit, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dibantainya nampak poster, dia sampai tinggal semayang. Kalau dibantainya buat bubur lambuk atau dia masak nasi, kadang-kadang sampai tak semayang. Kalau dia leka dengan meradak ataupun melantak, kadang-kadang lupakan semayang maghrib ataupun yang seumpama dengannya. Lantaran daripada manusia, dia lupa. Ya, tadi imam dah baca doa, Allah marhamna bil Quran. Baca kata wanusina, ya Allah jangan kamu lupakan kami tentang Quran. Ramai orang yang dia baca Quran tapi dia lupa kandungan yang ada pada Al-Quran. Ramai orang mungkin barangkali tidak membaca Al-Quran. Maka lantaran daripada dia tidak membaca Al-Quran, langsung akuah pun dia tak dapat daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran itu dalam bahasa Arab, Al-Quran itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi jalan manusia. Sebab itu apabila mana kita salat dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar.
biasanya jalan ni jalan ataupun jalan ataupun lorong eh. Kalau di Kuala Lumpur lorong Haji Taib. Lorong. Kalau jalan kadang-kadang kalau belah Manjui jalan menteri, jalan panglima, jalan duta di Kuala Lumpur jalan duta ya, jalan. Kenapa Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang benar. Seolah-olah macam kita nak makan angin ataupun nak berjalan. Sebenarnya kalam yang datang dalam surah Al-Fatihah yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikut pandangan imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada 7 ayat, maka dia menggambarkan jalan itu ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu bukan jalan menteri. Jalan itu bukan jalan Yusuf Rawa. Jalan itu bukan jalan tabung haji. Kan di pun ada jalan tabung haji. Mula nak Madinah. Lepas tu pasal dia tak suka bangunan tabung haji, tukar jalan tabung haji. Metor Cina balik-balik nama jalan Cina. Maknanya orang Melayu ni memang tak boleh rempit orang Cina. Pasal orang Cina dah jauh ke depan. Jadi kalau kita kata kita nak duduk bawah Cina pun, tak heran pasal demo memang dah ke depan. Mungkin demo tu yang duduk dulu daripada Cina. Dia tak faham lah. Bila konsep berpadu, bersatu, si Melayu Islam dengan si Cina Kapio untuk membentuk sebuah kerajaan yang daulahnya Islamiyatun, yang kerajaannya tidak zalim, yang kerajaannya tidak raban tebin, maka timbul berbagai-bagai kenyataan daripada mulut manusia. Lantaran daripada mulut manusia ni, dia tak ada tulang ataupun dia tak ada tempat boleh diri, plaster tak ada. Dia nak cakap ikut dan dia je. Tapi kalau dia kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang boleh dia berkata apa-apa. Sebab itu Tuhan disebut syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Manusia ni kalau tidak diberikan jalan, kalau tidak diberikan dengan hidayah, kalau tidak diberikan dengan petunjuk, dah tentu kita rata ataupun raban tebin. Contohnya semayang. Kalau tak ada orang mengajar buat semayang, macam mana kita nak semayang? Kan? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mika semayanglah yuk dengan yuk, bagaimana kamu tengok aku semayang? Siapa di kalangan tuan-tuan yang tengok Nabi semayang? Dah jenuh lah kita selawat, raban, tebin, guling, perih, bagaimana nak ketok masjid. Belum kalau kita jumpa Nabi sama ada secara jaga ataupun secara mimpi. Walaupun dah raban, tebin, kita membaca, inna a'tainaka al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Tiap-tiap hari 1000 kali. Lepas tu kita berdoa pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah ya Tuhan kami, kamu perlihatkan kepada kami atau kepada aku akan muka ataupun wajah nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa. Nak jumpa cara jaga. Asy'ari Muhammad kata dia jumpa Nabi Muhammad cara jaga. Bercakap Jawa pula nabi dengan dia. Ini pula Nabi belajar cakap Jawa. Cakap hari wak, katanya waras, wis mangan wak, wis ngombe. Mana pula Nabi cakap Jawa ya. Jadi ini kenyataan mungkin menggali tak berapa tepat. Lebih-lebih lagi apabila mana mengaku pula sebagai imam, Imam Mahdi. Ini ajaran-ajaran fahaman-fahaman yang berlalu ataupun yang berlaku pada zaman yang lampau. Dan ianya berterusan. Sampailah zaman Ayah Pin yang sesat. Sampailah ke zaman dulu Mirza Ghulam Ali Al-Qadiani yang berlaku di India ataupun di Pakistan. Dan banyak juga di Perak, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Johor. Dengan ajaran Tijah ataupun ajaran Nabi Kahar. Yang berada di Selangor atau yang seumpama dengannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada manusia supaya jangan sesat larat. Maka dia bawa datang Al-Quran. Nabi ini kerabat gunung Gua Hira yang berada di Mekah sana. Dia kerabat naik duduk dalam Gua Hira. Di satu penjuru ada lubang. Lubang itulah dia ngintai Ka'bah Al-Musharrafah. Mencari ketenangan. Sehingga datang Malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepada Nabi, Iqra' ya Muhammad. Wahai Muhammad, Mika baca lah. Begitulah cakap peraknya. Kata Nabi SAW, Nabi Qareh, aku tak kerti baca. Lalu kata Jibril, Iqra' ya Muhammad fi marrati thaniyah.
wahai Muhammad, kamu baca untuk kali yang kedua. Ha, arahan daripada Jibril. Kata Jibril, ma'ana biqari, aku tak reti baca. Lalu dikata oleh Jibril, iqra ya Muhammad fi marratu thalithah, pada kali yang ketiga, ma'ana biqari. Dia kumpul je Nabi Muhammad tak boleh baca. Sebab dia tak masuk tadi government, dia pun tak masuk pasti, dia pun tak ada ambil PMR, dia pun tak ada masuk university, dia pun tak ada ambil ijazah, dia pun tak ada ambil master, dia pun tak ada ambil PhD. Dia pun tak dapat apa namanya gelaran-gelaran Tan Sri, Opah Sri, Datin Sri ataupun yang seumpama dengannya. Jadi dia kata, anak-anak biqari, aku tak reti baca, katanya. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam membacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kan banyak pun. Bukan sampai dua tu. Bukan sampai tiga guni. Dia baca tu dalam 4-5 ayat ni. Rupanya otak Nabi ni pasal Arabiyun wa Arabiyun indama yasma al-Quran min Jibril min qira'ati Jibril alaihi salatu wa salam fahadihi al-Quran fahada al-Quran yadkhul, Quran tu masuk fi mukhihi, dalam otak Nabi seketul-seketul, yani kalimah-kalimah masuk berdesuk. Bukan berdesuk masuk, berdesuk keluar, tapi berdesuk masuk dan dia simpan. Nabi pun baca. Dia qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalaulah kita dibacakan ayat Quran, tak pernah kita dengar, tak pernah pun kita diperdengarkan. Barangkali sepatah mula-mula dia boleh. Nah, mula-mula wa duha wal laili iza sajid, pakai sajid. Dapat kita. Ya. Dalam dah ada 55 kali musabaqah tilawah al-Quran. Sehingga tahun ni Johan dapat 40,000. Sagu hati laki-laki dapat 3,000. Sagu hati perempuan dapat 4,200. Yang lain dengan kadar yang sebanyaknya. Tapi Al-Quran itu masih tidak dapat lagi dilaksanakan dalam negara yang kononnya dikatakan negara orang Islam. Apa terjadi pada Suria? Tok Imam Lorong tadi, apa macam Suria? Di bawah naungan ataupun di bawah pemerintahan keluarga Asad. Asad yang ajaran Syiah Alawiyah, Syiah yang sesat, mari daripada ajaran agama terus yang menyembah kemaluan perempuan. Demo ada 8% sahaja di situ, tapi boleh mengalahkan 92% kehebatan yang ada pada ajaran yang sesat. Itulah yang berlaku di Syria. Adakah kita Malaysia pun nak jadi macam Syria juga? Nak jadi macam orang Arab Syria, yang mana mereka itu ditipu oleh golongan-golongan yang sesat, yang dalal, yang lari daripada perjuangan yang sebenarnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, ya, bukan senang kita nak mengaku Malaysia negara Islam. Kalau orang tak pakai tudung, melambak-lambak lagi. Bini menteri-menteri pernah rambut yang rabang. Rambut yang mengabang berjalan pagi, petang, siang, malam. Bila tengok Ilang Suyo, Lang Suyo kata apa? Aku Lang Suyo ke Mika Lang Suyo? Lang Suyo pening kepala. Mika ni Lang Suyo ke Kemal Lang Suyo, rambut Mika rabang, yung. Ya, jadi sebab itu sekarang ni macam mana rupa daulah Islamiah? Dicadangkan dengan berbagai-bagai kaedah. Dulu disebut dengan Hadari, mangko Hadari. Bila disebut dengan Wasati, mangko pula Wasati. Habis sekarang sebab apa pula? Apa dia? Tak tahu nak ngabur. Pada hari tuan-tuan kita lepas maghrib, lepas subuh, lepas isyak atau mana-mana waktu, bila kita baca ayat wirid lepas semayang, inna dina indallahi al-islam. Ada tak perkataan lepas itu Al-Hadari, Al-Wasati? Tak ada. Yang Mika pandai tokok tu pasal apa? Yang Mika pegang agama tu, yang Mika tak tegur pasal apa? Takut hilang 30 ribu ke, Yob? Takut no? Tak ada, Yob, dalam Quran Al-Hadari tak ada. Dalam Quran tak ada Al-Wasati tak ada. Yang ada innadina indallahi islam. Sebab itu kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, taraktu. Nabi bukan bercakap zaman hari ini. Nabi bukan bercakap besok ataupun lusa ataupun lepas raya. Tidak. Taraktu. Ha, tuan-tuan ustaz-ustaz kita yang ada pada malam ini yang dah belajar bahasa Arab, madrasah lughatul arabiyah. Taraktu kalimatun yang datang daripada taraka yatruku. Taraka fi'il madhi atau perbuatan yang telah pun berlaku atau demo kata orang putih past tense. Bila taraka taraka taraku taraka taraka tatarak ma tarak tatarak tu ma taraktum tarakti taraktu ma taraktu na taraktu tarakna. Tasrif yang ke-13. Apa maknanya? Ayah dah tinggikan. Nabi kata teman dah tinggikan kepada koma amrain. Dua mangdok katanya. Dua mangdok je, lain tak ada. Bujal tak ada, surat apa tak ada, berita harian tak ada, TV tak ada, VCD tak ada, apa pun tak ada. Yang aku tinggal dua perkara. Lam fadillu. Nuscaya dia kata koma tak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan juga sunnah rasul. Kitab Allah tuan-tuan, yang imam baca, yang kita baca dalam semayang tu, itulah kitab Allah, ayat Allah. Bukan cerita sahaba, cerita senyum kambing, senyum biawak, atau biawak korbang, biawak tenganga, tak ada. Itulah kitab Allah, Quran. 6236 ayat yang dimulakan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga ditutup, dimulakan surah Al-Fatihah, ditutupkan dengan surah An-Nas. Kalau kita mengaji dalam ulumul Quran atau usul tafsir, dia kata Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan wasitah Jibril, yang mana dia mukjizat, membacanya mendapat pahala, dimulakan dengan surah Al-Fatihah, diakhirkan dengan surah An-Nas. Itu takrif Quran. Tapi kita tahu Quran, Quran itu lah kan. Tapi kalau orang tanya kita, arifni atau arif al-Quran al-Karim. Sudah kita sabar dulu. Apa itu Quran? Apa mangga Quran? Rupanya Quran ni ialah kalam Allah al-munazzal. Ha, al-munazzal yang diturunkan ala lisani Jibril biwasitah Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz al-muta'ambad bi tilawatihi, al-mabdu bi surah al-Fatihah, al-mukhtatim bi surah An-Nas. Itu ulama bagi tarikh. Maknanya Quran kitab Allah yang turun ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jiz, dia mu'jizat. Al-muta'abad bi tilawatih, dianggap ibadah orang yang membacanya. Dan kemudian dimulakan dengan surah Al-Fatihah, ditutupkan dengan surah An-Nas. Ah, itu dia surah itu Quran. Jadi mangga Quran ni, ayat Quran ni kalam Allah. Yang kalau kata kitab apa nama matan Jauharatul Tauhid, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, satu huruf itu sebesar Bukit Qaf. Mana rupa Bukit Qaf saya pun tak tahu. Kitab tu kabur macam itu. Kalau satu huruf besar Bukit Qaf, itu berapa huruf mangga tu? Ayat pun 6236 ayat. Tak tahu berapa besar ya. Sebab itu maka Tuhan kata, lau anzalna hadzal quran ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun. Quran ni kalau dibaca pada gunung hancur tu, pasal bila kita baca ayat ini pada orang sakit, yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikut pandangan Darussyifa ajar Dr. Harun bin Al-Hafiz, maknanya orang yang tak sihat akan jadi sihat. Kehebatan kau anzalna hadzal Quran. Quran. Tapi mesti elok kita tak baca. Hangat tidur badan kita cari ayo badak. Ayo badak mana nak, badak berendam ke badak subuh kita pun tak tahu. Padahal kalau kita ambil ayo zam-zam ke ataupun ayo hujan malam Jumaat, kita baca ayat Quran surah Fatihah 7 kali ke, tambah sikit lewat anzalna ke, baca sikit potongan daripada hadis daripada surah Yasin ke, hembus 3 kali, yakin dengan Tuhan, insyaAllah. Sebab sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat lain sakit, dia pun hempit baca ikut dan Nabi pun tanya, daripada mana mereka tahu have ubat ni? Entahlah awak apa, randuk je kecil. Rupanya Quran ni
dia maknanya hebat. Kalam Allah, Allah Ta'ala bukan datangkan kalam Allah Ta'ala ni maknanya sesaja. Ada ceritanya. Afahasibtum annama khalaqnakum abada. Adakah kamu menyangka aku jadikanmu itu sia-sia? Aku jadi kamu nak melantak aja kerjanya, nak tidur aja kerjanya, nak bunuh orang aja kerjanya, ataupun tak nak bayar royalti 5% di Kelantan? Tuhan jadikan kamu sia-sia. Aku jadikan kamu sebagai pemimpin. Kamu buatlah kerja sebagai pemimpin. Kalau patut bayar, bayarlah. Yuk, tunggu apa lagi? Bila nak bayar, dah tumpuh masuk kubur besok. Kalau Israel pun kawan nanti, mereka dah bayar belum? Tak Rabban Tebin jawab. Ini, bukan senang jadi pemimpin ni. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Kamu merupakan pemimpin, bermakna kamu bertanggungjawab di atas orang yang berada di bawah kepimpinan kamu. Jadi besok dia akan tanya, dah bayar belum? Anu katanya, anu apa? Jawab dia ya ataupun tidak. Kalau sudah bayar, selamat. Kalau tak bayar, kiamatlah kita. Mangkorlah kita, pengkorlah kita, tumpuh hautlah kita. Sebab itu tuan-tuan bukan senang jadi pemimpin. Lebih baik dari orang biasa lagi senang kan? Orang biasa taat, ikut, patuh, boleh bagi nasihat, kita rasa-rasa lah banyak lepas kan? Jadi pemimpin ni sekarang kalau kita betul, besar pula pahala pula kan? Sampai Nabi kata 7 golongan manusia yang di hari kiamat besok yang dengan orang lain Rabban Tebin buling perin, tapi tema yaumala zilla illa zilluhu, mereka itu berada di bawah bayangan bayangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya imam yang adil. Imam yang adil bukan imam 850. Imam yang adil ni maknanya menjadi pemimpin adil. Kalau suami-suami yang adil, kalau ketua kampung, ketua kampung yang adil, kalau dia bos kilang yang adil, kalau dia gubernur yang adil, kalau dia menteri besar, menteri besar yang adil, kalau wakil rakyat, wakil rakyat yang adil, kalau dia perdana menteri, perdana menteri yang adil. Patut bagi 5% bayar. Langsung cerita demo tu hijau, biru, kuning, ke coklat, ke bersih, ke Putrajaya. Jangan ceritakan demo. Layak bayar, bayar. Perjanjian 1975. Tapi nombor ni tak akan naik besok lusa. Ini dah kerja dah termatri pada tahun 1975. Maknanya perjanjian ni bukan baru buat. Dah zaman Jomin buat dah. Ikut. Ikut dia bayar. 5% 100. Bayar RM5. 95 angkut lah. Angkut pun nak kena betul jugalah. Tapi maknanya pisahkan RM5 dengan RM95. Tak banyak pun. Ke banyak RM5? Tak banyak. RM5 ni kalau roti canai, kalau roti canai tu cukup bang. Kan ada RM1 lah. Sangit. Sangit aku RM5 keping. RM5 keping kalau sehari makan 2 keping, 2 hari setengah lah. Ha, 2.5 ni maknanya sikit kan banyak pun. Yang mikir risau pasal siapa? Oh bukan, kalau aku bagi besok, demo ni ngentam aku balik. Demo ngentam tak apa lagi, bagus. Kalau orang ngentam kita maknanya orang tegur kita, kita sedar. Kalau orang tak ngentam kita, kita tak sedar. Kan gitu? Kan macam mana kaya? Ustaz-ustaz datang ngajur. Dia ngajur, 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 ngajur. Pasal apa dia ngajur? Dia nak ngabur kan? Kalau ia betul, betul lah. Kalau dia kabur tiba-tiba memang belaga apa yang dia kabur dengan perbuatan kita. Maaf, ustaz tu kabur tak balik, tak boleh rupanya. Maknanya dia betulkan kita. Tak kena gaya ustaz yang bercakap pula tak betul pula. Anak mula angkat tangan pula. Ustaz, tadi ustaz cakap macam tu, awak rasa tak berapa kena lah katanya. Oh, ya juga awak silap tu, terlajak cakap. Jadi mana pakat-pakat? Watawasaw bil haqi, watawasaw bil sabri. Berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Sebab itu kita kembali balik. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudalinnas. Sebab nak tunjuk kepada umat manusia. Pasal apa umat manusia ni? Manusia ni pasal banyak makan nasi. Nasi ini cakap Arab nisyan. Nisyan ni nasiha. Nasiha ni ghaflah jingga. Dia banyak lupa. Kita makan nasi. Nasi ni cakap Arab rus. Tapi nisyan cakap Arab lupa. Jadi nisyan dengan nasi bunyi dekat-dekat. Tapi nisyan lupa cakap Arab. Nasi cakap Melayu-Melayu. Tapi nasi cakap Arab rus. Dia kata, hal akal tu ya sadiq. Kamu dah makan wahai kawan ku? Naam, akal tu. Mada akal? Apa kau makan? Akal tu rusan. Aku makan nasi.
makan nasi tu berah je lah. Ruz, ruz. Ruz, makan nasi. Jadi makna nasi ini, maknanya nasi. Tapi kita ni banyak lu, lupa. Sampai kata mantan menteri apa katanya, Melayu dah lupa. Dia seorang dia tak lupa. Dia kata Melayu dah lupa. Makali dia bukan Melayu kau. Tahu, awak-awak pun tak tahu juga. Mungkin orang lain Melayu, dia seorang tak Melayu. Yang sebenarnya semua manusia tu lupa. Hatta imam pun kadang-kadang balonnya dah banyak sangat rakaat tarawih ni, satu rakaat dulu. Al-Tahiyyatul Mubarakah tu sudah makmum kapan TV. Rasa-rasa tak usul rakaat. Subhanallah katanya. Ima Al-Tahiyyatul Mubarakah tu bila alamina innaka hamidu majid. Assalamualaikum. Dia bagi dia faham dengan dua. Atau kita yang terpekor tunggu buat apa? Bangkut lah. Satu rakaat. Jadi manusia ni memang lupa. Maka kalau dalam semayang kita lupa, ada kaedah kita betulkan dia. Contohnya, kalau manusia lupa luar semayang, dalam pemerintahan, dalam pertuturannya, dalam pergaulannya, dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam segala-gala skop kehidupan di atas muka bumi, bermakna masih lagi boleh ni lupa. Dengan syarat hati manusia ni dia kena kobok. Terkobok. Ha. Terkobok kan? Bukan macam kata Ramlah Ram. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Itu memang dia kunci semua. Dah tak terkobok dah. Ini mana kita kena kobok hati kita ni. Nak ngobok hati kita tu. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kita baca lah alam nasrah. Kalau saya orang bagan Datuk dulu, tuan denan lebih-lebih bagan Datuk dulu lah, awak tak jumpa. Asyik orang minta ayah penawar je, alam nasrah lah kata dia. Tak ada ayat-ayat. Lau anzalna pun tak ada baca. Ili'ila fi Quraishim pun tak ada. Yang dibacanya alam nasrah. 2, 3, 4 kali hembusnya, udah minum. Kembung perut, elok balik. Tak dia Tuhan. Pasti dia yakin. Yakin. Kita hari ni kadang-kadang kita baca dekat-dekat dengan 3-4 juzuk lah. Hembus-hembus. Tak jadi. Pasti kita baca tak yakin. Pasti apa? Baca ni 3 juzuk tu. Kalau bagi aku 5 lagi tu tak padan. Tiga juzuk aku balon ni. Cuma bila kita khatam Quran, kemplekat 3 leh tak padan. Kemplekat berapa? Tadarus. Tak ada panggung. Mesti ada panggung. Kutipan derma dari masjid-masjid ni mesti bagi panggung khatam Quran. 300 ke 400 kan. Saya dulu masa dekat Pondok Lanir dulu, masa bulan puasa, tukang kutip duit saya. Tak kutip duit, serah pada sekolah. Sekolah, bagilah. Imam satu malam dari imam RM5. Penat kawan tu macam Raban Tabin bagi RM5. Bila bagi RM3. Di selawat Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina bagi RM5. Murid. Tadarus ada panggung. Lebih madrasah masuk. Masa saya kat Lanik tu tahun 85 86 dululah. Jadi zaman moden ni biasa lah kan. Nak raya, nyambut raya apa semua diberi. Pasal apa? Sebab itu sebagai semangat. Maknanya menyemangatkan manusia nak ibadah. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ada kata semangat, tak rakam. Ni malam ini ni, kalau takdirkan malam ini, malam 25, malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Ya? Katalah malam ni ya. Duduk kejap 5-6 minit. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca-baca malam tu malam Lailatul Qadar. Apa kata Allah Taala? Lailatul Qadri khairum min alf shahr. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tuan-tuan yang berkhodia, dibayar allowance atau bonus lah. Bonus raya ni berapa? Berapa ni? Separuh gaji. Setengah bulan gaji. Kalau 5,000 dapat 2,000 setengah. Kalau 500 dapat 200 setengah. Kalau 2,000 dapat 1,000. Yang pencin dapat? 500. Allah Ta'ala bagi 1,000 bulan. Mana banyak?
Ha? Allah Ta'ala bagi 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadri itu sama dengan 1000 bulan. Bagi tak habis-habis. Ini kalau bagi 1000 bulan bonus. Katalah tuan-tuan ni Malaysia. Dia berisytihad, Perdana Menteri kata tahun ini 2012 1000 bulan bonus. Yang mengur mau pensan mau mati pun ada. Kenuri talib, kenuri. Pasal mati terengguk, terkejut tengok 1000 bulan ni. Yang nak bayar ni pula kalau takdir kan ibu tak jumpa 3 bulan lepas itu. Seduit pun tak malam. Apa saya tak ada? Apa saya manusia ni miskin? Sebab itu Tuhan kata, na'nu al-aghniya. Kamu kata Allah Ta'ala kaya. Wa antumul fuqara. Tapi koma fakir. Kata. Sebab kami bagi Allah setengah bulan ni. Ustaz, 1000 bulan, 100 bulan pun cukup. Kan? 100 bulan ni. Mana boleh bagi 100 bulan? Bulan bahaya. Tengah bulan. Kalau bagi bulan sekarang, habis. Habis, mangkuk. Tengah bulan ni boleh bagi. Bulan jangan bagi ke sini. Tengah bulan. Cuma bagi bulan dia tu. Habis. Tepuk dahilah ya Allah, ya Tuhanku, silap banyak weh. Ya. Sebab itu nama bulan ni bagus. Tanya dengan Joya, bila nak beranak ni? Belum cukup bulan. Sebab dia beranak bila cukup bulan. Ya, ya. Cukup bulan baru keluar. Kalau tak cukup bulan, tak keluar. Kadang dah cukup pun tak keluar juga. Perempuan saya kata dah cukup, tak keluar-keluar. Kata doktor dekat Jordan, Doktor Sultan. Dia kata, Muhammad, amaliyah. Amaliyah maknanya keran. Oh, keran apa? Keran ya. Sain dia. Awak sain. Bila suami sain, baru boleh keran. Kalau suami tak sain, tak boleh keran. Mana kita akur. Apa jadi pun, mana kita telah pun bersetuju. Keluar, pasti kembung. Lubang tak buka. Oh, pergi belah. Oh, keluar dua orang. Pakai besi ke pakai apa, saya tak tahu, saya tak tengok. Bubur dalam balang ni. Pasal ni tak cukup bulan tapi tak boleh keluar. Ni kalau tak cukup bulan lagi tak boleh keluar. Tanya anak aku pasal aku tak berjalan lagi. Berapa bulan? Anak baru 8 bulan. Pasal berjalan 8 bulan. Belum lagi biasa 9 bulan. Kadang-kadang 2 tahun pun haram jalan. Oh, punya nama bulan ni memang cukup. Eh, tuan-tuan jangan lupa. Saya punya pesanan tuan-tuan. Jangan lupa. Ini kalau balik Timur Tazkirah, balik ngetuk dari sekarang, jawabnya sama dengan Hindu yang pergi ngempeh nyor juga lah. Tak dapat apa-apa. Kita tuan-tuan Timur Tazkirah hadir di masjid dengan iktikafnya, dengan tarawihnya, dengan wajibnya, dengan Quran, dengan hadir Nabi sebenarnya. Nakkan sesuatu yang boleh bagi kita faham. Kalau kita dengar tak dapat nak faham atau tak nak terima kefahaman, mangkuk kita. Ha? Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalan-jalan mundur-mandur mandi. Kata Abu Lahab, Muhammad, yang mika Rabban Tabi'in sana kemari ni apa? Apa eh? Cuma kau nak cakap ke? Nak ceramah ke? Kalau ada orang aku nak ceramah ke? Tak apa. Aku panggil Quraisy, mari mika bercakap ke ni. Jadi Abu Lahab pun panggil Quraisy-Quraisy dia tu apa semua gitu gini. Yang makan pecah, makan royan, makan gula cepoyak semua dia panggil ni. Maka kata Muhammad, sila cakap. Kata Muhammad bila bagi peluang cakap. Cakap dia. Tuan-tuan katanya, perempuan sekalian, agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang aku bawa, aku sebagai rasul, maknanya menyembah Allah. Jangan kau sembah batu kayu ni, semua ni bukannya Tuhan, semua ni mangkuk hayun. Oh, pula hak dengar. Kau kata mangkuk hayun. Ini Tuhan-Tuhan yang aku sembah sekian lama, zaman domen dah. Dari dulu, kini dan selama-lamanya. Tiba-tiba Mika kata pula tak betul. Taballaka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Abu Lahab kata Muhammad. Celaka. Rona ya Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Itu semua ada cerita, semua ada sejarah. Semua ada huraian, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Tapi kalau kita baca, kalau kita tak ada baca, nalah nak kerap. ولا يمكن علينا ان نفقه او نفهم ولكن عندما قرانا بشكل ممتاز جيد بتعن ان شاء الله الله سبحانه وتعالى سيعطي لنا علوما كثيرا علينا جميعا ما
Tuhan akan bagi kepada kita ini. Tapi dengan syarat al-qira'ah, mujarad al-qira'ah. Kalau kita baca, kalau kita tak baca, tak dapatlah. Tak datang masjid. Kan? Tadi saya semayang di Mandung. Mandung lima kata ustaz lepas isyak tazkirah. Oh, lain macam. Biasa orang lepas terawih, lepas isyak, dan ikut lepas isyak. Bukan, takut dia melari. Tepung dia. Jadi lepas isyak, mayang ba'dia isyak, tazkirah. Teman hayun dekat-dekat 50 minit. Lepas itu baru semayang terawih. Terawih tentang beberapa orang. 20 rakaat. Ditutuhnya 20. Tapi 8 masuk yang ke-9, semua dah kena tembak. Pum, kabur. Tinggilah, saya ingat laki-laki mana tadi, dua sub setengah tinggil. Mula-mula tu penuh. Kan? Saya pun sampai balik ke Pakalan Bego, 1 pagi. Sebab semayang terawih tu selesai pukul 11, suku ataupun 11.20. Lepas tu, ialah dah lepas ni, baru lah balik sana. Sejam juga nak balik, pukul 1 saya sampai koma. Tapi terawih 20 rakaat, tazkirah lepas isyak. Biasa orang buat lepas lepas terawih. Pasal tak nak lari-lari lah apa nak buatnya kan. Ini ustaz kita kepung. Kalau tak kepung, lepas tu ustaz malam ni, bagi yang pecah kepala punya. Pasal dia mau panggil saya buka puasa di Manjung. Dia kata ustaz datang buka puasa hari ni. Saya pun tengok-tengok jam 6.20. Ada harapan dia buka di Manjung. Saya tutup 130 km. Sampai-sampai masjid, betul-betul maghrib, buka puasa. Itu kata Tok Hilal tu, dia pecah kepala sikit malam ustaz tadi. Oh, macam lah ya orang malu. Kau pecah kepala. Buat apa pecah kepala? Itu pening kepala. Jadi kita nak bagi orang faham. Mudah ya. Sebab itu kita mari dengan tazkirah, bagi tazkirah duduk masjid hadir majlis ilmu supaya orang boleh nampak. Ada orang yang tak boleh terima hari ini. Mungkin dia akan terima 2 bulan besok. Atau mungkin dia akan terima sebelum bulan 3. Ada orang sekarang tak boleh terima. Dia akan tunggu. Ini bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Bulan 3 last. Habis. Mau tak mau pun dia kena jalan. Tapi takut-takut bulan 10 orang serah. Yuk katanya awak tak mampu dah Yuk katanya. Jadi teman serah pada Mika lah menggantikan tempat teman. Demo pun nampak banyak dah melompat kayanya. Lompat si kata lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Mana tahu kan? Ini pun dah lompat juga orang lah. Lompat. Jadi bila tu kawal lompat, awak pun nak belajar melompat juga lah. Bila dah belajar melompat, awak nombor lah. Kita yang ajar di Perak. Berak kita tu, ada besok akan orang buat. Kita tak boleh nak komplain. Apa dia boleh buat lompat? Saya dulu, kita buat lari, pergi aku. Tengah tadi, berang, jelapan. Jadi tak mustahil ya. Itu kita berdoa dengan Tuhan. Sebab tadi memang doa dah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farrih jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Koyok kata Pak Haji Limut, ya Allah. Wa zalzil tu biar koyok. Kan main tu cakap Arab tapi tak tahu tentu apa hal. Saya faham lah. Awak nasib baik Tuhan bagi faham. Kalau teman tak belajar, teman pun tak faham juga. Pasal teman ni dia petir di Kuala Lumpur. Kalau teman turis dia petir, teman ahli korporat petir. Tapi pasal teman ni Tuhan, apa kata orang? Kona akan ngaji agama ketika berumur 19 tahun. Yang itu sebab teman berani datang. Kalau tidak teman dia petir, ahli korporat petir yang tersohor hari ni. Tapi dikarenakan Tuhan dah tukar kan, masuk pada agama, maka tak cerita betul lah. Cerita saja agama Allah Subhanahu wa taala. Juga dia. Jadi ini hal masa tazkirah Ramadan 30 minit sahaja. Dia kata apalah? Tak sampai sini kalau teman nak bagi sampai pukul 3:30 pagi ni. Alah-alah lah sampai kita. Kita mulai tu ya. Jadi yang penting tuan-tuan, tambahkan amal ibadat. Pertama, yang kedua, sokonglah perjuangan Islam itu sebagai tanggungjawab kita. Kalau kita dah sokong, kita memang punya sokong, ajak selaga mara kita, keluhi selaga mara kita. Kalau suami, bagi tahu kepada isteri. Kadang suami okey, takbirnya kuat. Tapi isterinya KO.
Jadi kena bagi kursi. Isteri pun okey dah. Suami pula mangko pula. Kena tak? Jadi semua tu kena ajak tuan-tuan ya. Jadi itu saja dua masalahnya. Beramal, tambahkan amal ibadat. Yang kedua, berilah sokongan kepada perjuangan Islam. Jadi kalau kita suara ke kebalik ke orang ke kebalik ke halun ke, saya mohon minta maafkan ya. Manusia ini adalah insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia tak salah. Ha, tak pernah lagi tak ada melakukan silap ataupun salah. Maknanya manusia tak lepih dari salah ataupun silap. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. والله سبحانه وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، ما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تكبير الله. Right.